Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau review skincare yang aku pakai ke kalian. By the way, ini aku beli pakai uang sendiri. Kalau enggak, aku minta uang orang tua aku. Jadi kalian jangan julid ya guys. Hehehe. Bercanda. Langsung mulai aja ya guys videonya. Oke guys, langsung aku mulai aja ya videonya. Pertama-tama dari Garnier Light Complete Yogurt Sleeping Mask. Ini tuh bagus banget guys. Ini tuh kalian pakai sebelum mau tidur. Ini tuh bikin kulit kita cerah, dan ketika kita bangun tidur muka kita tuh glowing banget. Yang kedua, aku pakai Wardah Lightening Gentle Exfoliator. Ini tuh untuk eksfoliasi atau untuk nge-scrub muka kita. Ini dipakai seminggu dua kali atau seminggu sekali. Terus aku pakai serum dari Wardah. Ini juga aku belum lama makainya. Ini tuh kecil, lucu. Ini tuh bisa mencerahkan muka kalian. Dan ini tuh murah harganya. Lanjut. Kalau aku pergi-pergi tuh, aku suka pakai concealer dari Maybelline. Ini tuh bagus banget guys, karena dia itu mudah diaplikasikan ke muka kita. Nah guys, ini tuh concealer untuk menutupin mata panda kalian. Aku tuh suka pakai ini tuh kalau aku berpergian ya guys, ini foam ini. Tapi aku tuh kadang gak suka ini karena bikin muka aku itu kayak agak berminyak. Terus kalau siang hari aku suka pakai Garnier Sakura White ini. Ini tuh bisa bikin muka kita cerah, sudah terlihat dalam 10 hari. Tapi aku juga kadang ganti-ganti pakai yang dari Moisturizing Emina. Lanjut. Ini serum sebelum tidur. Ini serum aku pakai sebelum tidur ya guys. Walaupun kadang-kadang aku gantian pakai serum yang ini, serum dari Wardah. Ini tuh serum dari Garnier, bisa mencerahkan dengan cepat. Apalagi kalau kita bangun tidur, ini tuh glowing banget. Lanjut, ini facial wash aku yang kedua dari Garnier Sakura White. Ini tuh bisa mencerahkan muka kita dan melembabkan muka kita. Ini tuh bagus banget karena ini Sakura White harum banget. Lanjut, ini pelembab yang aku pakai. Kadang aku pakai siang hari, kadang malam hari. Tapi jarang aku pakai ini karena aku kurang suka kayak aroma beras gitu. Aku kurang suka pokoknya. Jadi aku jarang ya guys pakai yang ini. Lanjut, ini adalah hand body aku. Hand and body aku yang dari Wardah Creamy Body Butter. Ini tuh harum strawberry, tapi aku kurang suka harumnya itu guys. Dan ini juga agak lengket, tapi ini bisa mencerahkan kulit kalian. Nah ini Shinzui Body Scrub. Ini kalau aku mau scrub kulit aku, ini tuh dipakai seminggu sekali ya guys. Dan ini juga harganya murah banget. Lanjut, aku pakai lip balm dari Wardah. Ini tuh udah lama banget. Kalau kalian sering nonton video aku sering banget kan make up-an atau skincare-an pakai lip balm dari Wardah ini, dan gak pernah tinggal. Ini tuh bisa ngelembapin bibir kalian secara alami. Terus ini masker oval. Ini tuh bagus banget guys maskernya. Kalau kita udah bilas, ini bikin muka kita jadi cerahan. Terus air mawar. Pasti kalian tahu kan air mawar, ini tuh harganya murah banget dan manfaatnya banyak banget guys. Ini bisa kalian jadikan toner. Kalau aku sih sekarang lagi pakai toner dari air mawar ya guys. Lanjut. Nih, ini bedak andalan aku banget. Aku pakai sehari-hari dari bedak My Baby karena ini tuh ringan banget di muka. Aku tuh dari dulu emang suka pakai bedak My Baby aja di rumah. Jadi kalau kalian lihat aku lagi kusam, berarti aku nggak pakai apa-apa, cuma pakai bedak doang. Terus ini facial wash aku yang ketiga, Emina Brightstop. Ini tuh andalan banget ya, basah. Ini tuh bagus banget guys. Emina ini bikin kulit kita cerah karena ini dilengkapi dengan summer plumnya. Lanjut, nah ini micellar water aku dari Emina. Ini tuh dilengkapi dengan summer plum, dan ini juga seger banget kalau udah diaplikasiin di muka. Ini bersih banget, bisa mengangkat make up dan segala kotoran. Lanjut, ini pelembab dari Fair and Lovely. Aku pernah review ke kalian bisa nonton YouTube aku tentang review Fair and Lovely.
Ini tuh bagus banget guys, tapi aku jarang pakai karena aku suka pakai ini di tangan, campuran Hembody Vaseline. Lanjut, ini Hand and Body dari Citra Pearly White UV. Ini tuh 10 kali vitamin E, bisa bikin kulit kita cerahan. Lanjut, ini primer dari Maybelline Baby Skin. Ini kalian bisa pakai sebelum memakai make up. Ini tuh bisa bikin make up kita tahan lama dan bagus banget. Lanjut, ini apa namanya tuh, ini DD cream. Ini tuh kayak foundation, aku kurang paham, aku jarang banget pakai ini. Ini tuh kalau mau pakai pergi-pergi. Terus ini Hand and Body andalan aku banget, bisa cerahin kulit kita karena SPF-nya 50 plus plus. Lanjut, ini lip tint andalan aku. Ini ada 3 ya guys, 2 warna merah terus yang warna pink. Ini tuh bagus banget ngelembapin bibir, dan ini harum aroma cherry gitu. Ini ada 3 guys, satunya nggak tahu kemana. Lanjut, ini moisturizer nih guys. Ini pelembab Emina yang sering aku pakai setiap hari. Kalian pasti tahu kan yang sering nonton YouTube aku. Coklat. Lanjut, nah ini bedak My Baby aku kedua. Aku tuh suka banget sama namanya bedak-bedak bayi, karena aku tuh kalau di rumah cuma pakai bedak yang dingin doang. Harumnya itu enak banget. Lanjut, aku suka pakai minyak zaitun ini guys sebagai campuran Vaseline Repairing Jelly. Ini tuh bisa melentikin bulu mata dan menebalkan alis kalian, worth it banget pokoknya. Lanjut, ini apa, Esculin, buat cuman buat harum-harum badan doang atau tangan atau kaki. Lanjut ya guys, ini Mustika Ratu, minyak zaitun Mustika Ratu. Aku suka pakai kalau scrub campuran Sinzui. Ini tuh bisa buat kulit kita menjadi cerahan. Lanjut, ini micellar water dari Pond's. Ini kalau kalian nonton video YouTube aku yang sebelumnya tentang skincare routine, aku pakai facial wash. Maaf guys, aku pakai micellar water dari Pond's ini. Ini tuh enak banget karena ini rose water. Lanjut, aku pakai Estée Lauder ini kalau aku mau scrub muka aku guys. Ini aku pakai seminggu sekali. Ini tuh bagus banget, butir-butirannya halus dan bisa mengangkat sel kulit mati di muka kita. Lanjut, baby oil dari Joshen Baby. Ini tuh bisa mengangkat make up yang ini tuh bisa mengangkat make up yang waterproof, apalagi mascara. Ini tuh worth it banget guys, dan ini bisa melembapkan muka kita. Lanjut, Nivea. By the way, ini aku baru beli kemarin. Aku juga nggak tahu sih ini manfaatnya cepat kelihatan atau enggak. Yang penting ini tuh kayaknya bagus banget untuk mencerahin muka. Nanti aku review ke kalian kalau ini manfaatnya benar-benar worth it. Soalnya aku belum nyoba sama sekali, sekalipun belum pernah. Lanjut, ini bedak My Baby aku yang ini bedak bayi aku yang ketiga dari Kodomo. Ini tuh melembabkan muka banget karena moisturizing powder. Ini tuh harum banget, harum bayi. Lanjut, nah yang ini pasti kalian tahu kalau kalian nonton video YouTube aku dari pertama-tama aku bikin video YouTube. Ini tuh manfaatnya bisa menebalin alis, melembapkan bibir, memanjangkan bulu mata, melembapkan kuku, apa tuh, pokoknya banyak banget manfaat dari ini. Kalian bisa nonton video aku tentang manfaat dari Vaseline Repairing Jelly. Lanjut, ini bedak andalan aku, bedak dari Emina Breakthrough Plus Powder. Ini tuh harum banget dan ini tuh enteng banget di muka. Ini bisa menahan minyak sampai 24 jam. Ini bisa menahan minyak sampai 12 jam.
Ini kelewat guys. Ini Kojisan pasti kalian ini sabun Koji ini sabun Kojisan pasti kalian tahu kan sabun yang lagi viral itu. Ini tuh bagus banget manfaatnya guys, apalagi kalau dipakai di muka. Besok-besok aku mau review ke kalian manfaat dari sabun Kojisan ini. Kalian tunggu aja ya guys. Lanjut. Ini micellar water dari Pond's, micellar water aku yang kedua dari Pond's. Ini tuh bisa mengangkat make up di muka kita. Micellar water yang ketiga dari Wardah, ini tuh bagus banget guys, cuman agak kalau kita udah pakai ini tuh segar, cuman muka kita agak berminyak. Lanjut, bedak Max. Kalian tahu kan pasti bedak Max ini tuh terkenal banget, apalagi bisa dicampur jadi masker. Ini tuh bedak sehari-hari juga, tapi aku gak suka gantian pakai bedak dari My Baby atau dari Kodomo tadi. Lanjut, ini serum dari Wardah. Ini tuh bagus banget guys, tapi kalau kita pakai di muka ini tuh kayak kalau kita pakai di muka ini tuh agak lengket, tapi ini tuh bagus banget guys, kecil gini, harganya juga terjangkau, tapi manfaatnya bagus banget. Lanjut, ini beauty water aku isi aloe vera sama air mawar sebagai setting spray. Lanjut, Jut Wardah Lightening Night Cream. Ini tuh pelembab malam atau krim malam, aku nggak tahu. Aku baru sekali coba ini dan aku nggak suka karena bikin muka kayak berminyak gitu kalau di aku. Dan ini Citra Fresh Glow Multifunction Gel Aloe Bright UV. Ini aku pernah review ke kalian. Ini tuh manfaatnya bagus banget. Sama kayak yang ini. Nih. Ini Wardah Nature Daily Aloe Vera Hydra Milk Multifunction Gel. Ini sunscreen andalan aku, sunscreen dari Emina. Ini tuh SPF-nya 30 PA++++. Ini tuh kalian bisa pakai sehari-hari di dalam rumah ya guys. Lanjut, ini tuh pembersih muka dari Viva yang lemon. Ini udah aku lepasin plastik wadahnya itu. Lanjut, ini night cream Wardah White Secret. Aku tuh gak suka pakai ini dan sampai sekarang ini gak dipakai lagi guys, isinya masih banyak banget. Lanjut, ini beauty blender aku kalau mau make upan. Lanjut, ini bedak My Baby aku yang keberapa ya guys, yang keempat ya. Ya, ini bedak My Baby aku yang keempat. Ini yang keempat, ini yang pertama tadi sama yang kayak ini. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat bedak My Baby-nya. Yang kelima tadi dari Emina. Lanjut, ini deodoran dari Wardah. Ini tuh harum banget guys, harum strawberry dan ini tuh halal. Lanjut, ini lipstick dari Wardah guys. Lipstick dari Wardah. Ini jarang banget aku pakai, bahkan udah lama banget nggak aku pakai. Karena aku ada lip tint Wardah, aku tuh suka gitu kalau ada barang lebih baru yang lama nggak aku pakai. Lanjut, ini beauty water. Ini tuh bagus banget guys. Ini tuh udah lama aku beli ini yang botolan besar dan ini isi ulangnya. Terus pasti kalian tahu aku udah review ini di YouTube aku. Kita manfaat dari Citra Pearly White UV Tone Up Lotion. Ini tuh bagus banget. Ini udah mau habis guys, isinya cuma sedikit lagi. Lanjut, ini ada kapas untuk membersihkan kotoran yang ada di muka kita atau make up atau debu dan dosa. Canda guys. Lanjut, ini guys, ini Joshen Baby. Ini aku suka pakein jadiin parfum di badan, harum banget guys. Lanjut, oke. Lanjut, ini ada setting spray dari Pixi. Ini tuh buat makeup tahan lama guys. Lanjut, yang ini aloe vera dari Wardah. Ini tuh bisa melembapin muka kita, lembab banget dan bisa bikin glowing. Terus aku pakai maskara yang dari Wardah ya guys. Ini bagus banget, waterproof. Kalau kalian mau ilangin maskara ini, kalian bisa pakai baby oil. Lanjut,
lanjut yang ini. Yang ini lip cream andalan aku, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lip cream dari Wardah. Ini bagus-bagus banget, guys. Dan ini udah habis semua. Belum habis benar sih, masih bisa dipakai. Cuman kelihatan udah habis semua. Lanjut, aku kadang pakai foundation yang dari Wardah ini. Concealernya yang dari Maybelline. Terus guys, masker andalan aku tuh ini. Ini yang kunyit, terus yang jeruk nipis. Aku juga kadang pakai masker dari putih telur, dari oatmeal, dari susu beruang. Banyak deh guys. Terus ini bedak Sari Ayu. Bedak ini enteng banget di muka dan warnanya itu kuning langsat, bagus banget guys. Ini aku udah ada 2, habis 2. Dan ini blush on aku. Aku sering banget pakai blush on ini kalau mau make up-an. Pasti kalian tahu kan, kalian pernah lihat video di IGTV di Instagram aku. Dan ini eyeshadow andalan aku. Ini tuh bagus banget guys. Dari Wardah. Lanjut. Ini ada hand and body dari Oriflame. Ini tuh bagus banget, Milk and Honey hand and body cream. Ini tuh bagus banget guys, harganya juga terjangkau. Lanjut, ini tuh parfum yang aku suka pakai. Ini pink berry, ini tuh harum banget guys. Oke guys, itu semua skincare yang aku pakai dan itu hasilnya benar-benar bagus banget. Kalau itu cocok di muka kalian, bisa bikin glowing banget. Cuma segini aja skincare dari aku. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian mau tanya-tanya, kalian bisa komentar di bawah ya guys. Dan jangan lupa follow Instagram aku, fadila.seftiana. Bye-bye guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku akan review tentang sabun Kojisan abis ini. Jangan lupa ditonton ya guys. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.